Ratusan petani di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berunjuk rasa di kantor DPRD setempat pada 23 Agustus 2018. Mereka menuntut penyelesaian konflik tanah antara petani dan pihak perhutani. Unjuk rasa ini dilakukan oleh petani yang berasal dari kawasan hutan Gujialit Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Mereka membentangkan spanduk dan berorasi di kantor DPRD setempat untuk menyampaikan permasalahan konflik lahan dengan pihak perhutani. Mereka menuntut agar pihak perhutani segera menata kembali batas hutan dengan wilayah yang dihuni masyarakat. Mereka juga meminta penyelesaian konflik hukum yang terjadi selama bertahun-tahun. Tanah hak milik sertifikat itu masih diklaim kawasannya perhutani. Terus ada lagi yang sudah diduduki sejak adanya desa itu, sudah ratusan tahun, sudah turun-temurun, itu masih diklaim kawasan perhutani. Dalam aksinya, perwakilan petani bertemu dengan anggota DPRD dan pihak perhutani. Pertemuan tersebut menyepakati penyelesaian konflik agraria diserahkan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Telah diambil titik tengah bahwa masyarakat diminta untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang merasa tanahnya diklaim, yang merasa batas kawasan kita itu jorok ke tanah mereka. Sementara itu, terkait adanya tuduhan oknum perhutani melakukan penebangan liar, pihak perhutani mempersilahkan warga untuk melaporkan dan menunjukkan bukti. Perhutani berjanji akan menindak tegas oknum yang terbukti bersalah. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Ya, kita sebagai rakyat.